melaksanakan ataupun membangun posko swab antigen maupun rapid antibody yang diperuntukkan bagi pemudik yang telah selesai melaksanakan kegiatan dalam rangkaian Lebaran Idul Fitri. Maka itu Polsek Kelapa Gading membangun posko di wilayah Polsek dan di Kampung Tangguh Jaya yang berada di sekitar wilayah hukum Polsek Kelapa Gading. Cuman tadi pagi kan ada yang ke rumahnya ya, ngasih tahu gitu, suruh ini dulu, suruh ini ikut rapid test lah. Saya nggak mudik. Oh. Tapi kan teman-teman kantor kan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu ada saudaranya, ada temennya yang tahu-tahu datang ke kantor, apa namanya, ke rumahnya, atau mereka datang ke rumah temennya, itu yang kita waspadai lah.